Mencintai ya, namanya juga udah itu kan udah sedikit luntur gitu kan. Tapi kalau emang rasa, namanya juga dia pernah ada itu apa, pernah ada di dalam kita gitu kan, rasa itu ya sedikit masih ada, tapi ya sudahlah gitu kan. Memang ini udah jalannya harus seperti ini. Maksudnya tidak ada kata maaf atau kata damai gitu selain perceraian. Ya, terakhir apa komunikasi aku yang meminta untuk kita masih tetap bersaudara. Aku anggap kamu kakak aku dan kamu anggap aku sebagai adik kamu. Dia sih cuma jawab dengan seringan mungkin oke. Tapi emang alasan utamanya emang karena cemburu aja atau ada hal lain?